Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Okay, Bray. Kali ini saya akan mereview ya dan mengetes jet cleaner ini, Bray. Seperti ini. Ini saya dapat dari temen, dari rongsok juga, Bray. Ini dulu keluhannya semburannya kurang kencang ya. Semburan airnya kurang kencang. Terus minusnya otomatisnya ini nggak berfungsi. Kalau berfungsi juga kadang jalan kadang enggak. Gitu, ini sudah diperbaiki ya. Seperti ini, Bray, yang digantinya sealnya. Kalau kalian punya kasus yang sama gitu ya, di bagian sini, Bray. Nah, jadi kalau semburannya kurang kenceng gitu, biasanya sealnya udah keras ya, karetnya kayak gitu. Kayak ini, Bray. Nah, di bagian sini. Pokoknya bagian seal-sealnya aja yang udah keras kayak gitu ya. Seperti ini, Bray. Maaf jika ininya nggak dibuat tutorial karena udah lama ya baru di video ini nih. Gitu, males juga kalau dibongkar lagi. Begitu, Bray. Ini bekas-bekasnya, ini juga saya dapat dari rongsokan. Kayak ini. Gitu. Kalau untuk otomatisnya kadang jalan kadang enggak, itu diakibatkan ya dari seal clamp tadi, Bray. Udah pada keras jadi kurang maksimal kayak gitu ya. Maksudnya kurang maksimal jadi air dari masuk air dari sini, kalau ini sudah mati jadi ada keluar air gitu balik ke sini. Ke input, ini output, ini input. Untuk mengakalinya bisa diakali, Bray, pakai foot clamp ya gitu, jadi air nggak balik lagi gitu. Ini pakai nepal 3/4 ke setengah, terus pakai foot clamp. Ini pakai nepal selang yang setengah. Gitu kelihatan lah dari sini, Bray. Tuh ada bekas. Begitu, Bray, tinggal dites. Kemarin ini sudah dites lumayan, tinggal dites lagi. Stabil enggaknya kayak gitu. Oke, untuk selangnya ini saya beli baru ya, harganya cukup terjangkau, Bray, cuman 80.000, panjangnya 10 meter satu set ini. Terus untuk stangnya saya buat sendiri, Bray, seperti ini. Selangnya ini, stangnya, Bray, seperti ini.
Sengaja saya modif supaya memudahkan untuk penggantian matanya ya, seperti ini. Ini pakai quick coupler ya. Jadi supaya mudah cabut pasang. Begitu, ini gagangnya saya pakai pipa paralon ya, yang satu in. Cuman di dalamnya tetap ada nepol ya. Ada sambungan di sini, kuningan kayak gitu. Terus saya pakai pipa paralon. Terus ininya dicor sama saya pakai lem resin. Seperti ini. Sama ini juga. Ini kran. Jadi untuk memudahkan seperti ini, Bre. Nah, ini. Ini bekas bawaannya. Udah dimodif juga, Bre, seperti ini. Jadi bisa dipasang begini, Bre. Nah, seperti ini. Nah. Tinggal dilepas kalau mau diganti. Ini. Nah, seperti ini, Bre. Nah. Jadi bisa diganti kayak gitu ya, mata ganti. Ini untuk tempat sabunnya, Bre. Buat snow, buat salju, kayak gitu. Buat tinggal dilepas, ini juga sama, tinggal dimasukin seperti ini. Nah, seperti ini. Kuat, Bray, jangan khawatir. Ini kokoh. Tinggal dicoba ya, Bre. Oke. Oke, tinggal dites.
Sip, Bray.